selanjutnya sambutan dari Bapak Wakil Rektor satu Tuhan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati Kaimana, Kabupaten Kaimana, Bapak Dr. Andes Hasan Ahmad yang terhormat. Saya hormati Kadis Pendidikan dan Pariwisata di Kabupaten Kaimana, Dr. Anpala Kecina. Saya hormati Kadis Sosbud dan Ekonomi Bapeda, Pemerintah Kabupaten Kaimana, Dr. Andes Nasir Atimorau, yang saya hormati tokoh masyarakat dari Pemerintah Kabupaten Kaimana, Bapak Tarak Muhammad Al-Hamid, Bapak-bapak yang lainnya, serta rekan-rekan dari Pemerintah Indonesia yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf atas kehadiran Bapak Tarak karena saya mendapat tugas mengikuti suatu kegiatan ASEAN Leaders Network yang kita hadir dan memberikan tawar kepada Bapak Bupati dan terima kasih memilih Bupati Indonesia sebagai pihak kerjasama untuk sama-sama kita saling menukar kesepakatan ataupun melakukan suatu silaturahmi sehingga kita bisa sama-sama berperan dalam rangka membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Kita melakukan penandatanganan pemilu antara Universitas Indonesia dengan pemerintah daerah Kabupaten Kaimana, di mana diharapkan dari penandatanganan dan kesepakatan ini pemerintah Kabupaten Kaimana terutama berharap untuk memperoleh manfaat yang besar dari kompetensi yang dimiliki oleh Universitas Indonesia sebagai kampus yang terkemuka dan terbesar di Indonesia. Kami perlu menginformasikan bahwa Kabupaten Kaimana adalah salah satu kabupaten yang baru dibentuk di Provinsi Papua pada tahun 2003. Pemekaran ini. Pada waktu pembentukan Kabupaten Kaimana masih merupakan bagian dari Provinsi Papua. Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbentuknya Provinsi Papua Barat, sebelumnya dikenal dengan Irian-Irian Barat, Kabupaten Kaimana itu kemudian menjadi bagian dari Provinsi Papua Barat.